Di tempat ini, iaitu di Fo Guangshan Dongzhen Temple ini, merupakan tiga tarikan utama pelancongan yang datang ke sini. Jumlah yang biasa dapat dihadiri dengan kehadiran ramai masyarakat dalam negeri dan negara kita di sini mencecah hampir 500,000 tiap-tiap tahun sebelum pandemik ini melanda. Hari ini saya dapat bersama-sama meraikan sambutan Hari Waisak peringkat negeri Selangor. Ini adalah tahun ke-10 kita anjurkan. Dan sebenarnya ia bermula tahun 2009, tapi 2 tahun kita tak dapat anjurkan disebabkan oleh pandemik. Dan hari ini kita dapat anjurkan dengan kehadiran ramai pihak, di samping dengan kerjasama pihak temple yang juga merupakan salah satu tarikan di dalam negeri ini. Dalam usaha memastikan kesihatan rakyat dalam negeri kita dijamin dan hidup dalam baik dan sempurna, kita juga melaksanakan program-program kebajikan dan sokongan kepada institusi-institusi agama, kepada persatuan-persatuan agama, kepada persatuan-persatuan kebudayaan dalam negeri Selangor, kerana titik keseimbangan ini sangat perlu sebagai sebuah negeri yang paling maju dan negeri contoh di negara kita. Kita akan cuba mengekalkan dan pertingkatkan lagi persefahaman ini melalui dasar-dasar kita dan melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan selaku kerajaan, dan menjadikan beberapa peringatan serta pengajaran yang timbul daripada agama, baik Islam, Buddha, Kristian dan sebagainya, nilai-nilai baik yang boleh dikongsi sama, dijadikan sebagai salah satu nilai dan amalan kepada masyarakat dalam negeri dan negara. Di negeri kita, sesuai dengan tema sambutan Hari Waisak kita, dapat mengekalkan muafakat masyarakat kita pelbagai agama, kaum, rukun, baik dan damai dalam negeri yang kita cintai, yang negeri kita sayangi. Everybody, as a Malaysian, as a Selangorian, mempunyai peranan dan tugas untuk kita kekalkan muafakat dan keharmonian ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat menyambut Hari Waisak bersama.